Ini dia proses limbah tambahan yang masih mager sampai dia mau mangap-mangap kayak gini versi Dusty M. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Das di channel ini Nah kali ini saya akan membahas tentang kondisi sekarang limbah bahan yang saya bikin konten minggu lalu yang sekarang udah mau mangap-mangap Nah sebelum itu silahkan support saya dengan cara subscribe channel ini klik tombol merah di bawah dan jangan lupa aktifin loncengnya biar gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Nah ini dia limbah bahan yang minggu lalu saya bikin konten sekarang dia udah aktif udah mau flaring stabil bahkan udah mau mangap-mangap Nah biar teman-teman nggak penasaran gimana sih prosesnya limbata kok sampai ada yang mau mangap-mangap, makanya saya bikin konten ini. Jadi saya mau kasih tahu prosesnya dia dari awal dia adaptasi di tank, awal dia mau flaring sampai awal dia mau mangap-mangap. Sekalian sharing juga tentang limbata yang udah mau mangap-mangap, saya bahas faktornya kenapa dia bisa mangap-mangap dan apakah semua limbata bisa mangap-mangap? Apa limbata bagus harus bisa mangap-mangap? Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah pertama saya kasih tahu dulu prosesnya si limbah taban saya ini dari awal adaptasi sampai dia mau mangap-mangap Oke ini dia kondisi pertama saat dia awal adaptasi Di hari pertama ya setelah dia di karantina Dia ini masih belum mau respon, masih mager, bahkan masih agak stres ya Belang-belangnya atau barnya itu masih kelihatan itu ya Kemudian ini saat dia udah mulai mau flaring sama tangan tipis-tipis tapi masih labil, kadang mau, kadang enggak, masih belum stabil. Tapi kalau sama kaca, dia udah stabil, udah langsung mau flaring. Jadi wajar juga karena dia masih baru di tank, masih sehari ya di tank ini. Lalu di hari ketiga ini, dia udah flaring stabil sama tangan, dan awal dia mau mangap-mangap. Jadi awalnya dia itu mangap-mangap itu kalau sama kaca Jadi harus pakai kaca dulu Jadi pas saya coba kacanya diketuk-ketuk Itu kok dia mulutnya mau buka Jadi saya coba kerasin dikit ngetuknya Eh dia mau mangap-mangap kayak gitu Walaupun belum lama mangap-mangapnya itu masih sebentar ya Tapi kalau sama tangan dia belum mau mangap-mangap Kalau diketuk-ketuk pun dia cuma buka mulut doang Belum mau mangap-mangap Nah di sini saya coba latih dia biar dia mau mangap-mangap sama tangan Cara ngelatihnya juga simpel aja, cuma diketuk-ketuk pakai jari gini, tapi agak keras dikit supaya emosinya dia e, kepancing ya. Tuh kayak gitu dia udah mulai mau buka lebar ya mulutnya tuh kayak gitu, tapi dia belum mau mangap-mangap, cuma kayak gini doang. Tapi dia yang penting udah mulai kepancing emosinya. Dan kalau pas ngelatih, saran saya jangan sampai digedor gedor keras gitu, jangan ya cukup diketuk-ketuk pakai jari gini aja, itu aja udah cukup buat mancing emosi dia, biar dia nantinya mau mangap-mangap. Dan di hari kelima baru dia mau mangap-mangap sama tangan tanpa bantuan kaca, tanpa harus dipancing emosinya pakai kaca dulu. Jadi langsung pakai tangan. Walaupun masih sebentar, belum lama mangapnya masih tipis-tipis, tapi nggak apa-apa, masih proses latihan. Kemudian hari ini atau seminggu dari awal dia masuk tank, dia sekarang udah mau mangap stabil, guys. Udah mau mangap-mangap stabil kayak gini, guys. Jadi udah nggak kayak kemarin ya, kemarin tuh mangap mangapnya cuma sebentar tapi sekarang udah mulai mau lama guys kayak gini guys. Tanpa bantuan kaca pun dia udah mulai mau mangap-mangap stabil kayak gini guys. Jadi butuh waktu sekitar lima hari ya buat dia mau mangap-mangap stabil kayak tadi. Maksudnya stabil ini dia udah nggak pelin-pelan ya udah nggak labil, udah mau lama mangapnya udah nggak sebentar kayak kemarin itu ya. Paham kan? dan sekarang kita tinggal treatment buat bagusin warnanya. Jadi tunggu aja updatean -update video dari saya. Kalau ini bagus warnanya saya coba share uh, treatmentnya. Nah, oke okay, lanjut saya bahas tentang faktornya kenapa limbata kok bisa mangap-mangap. Jadi menurut saya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi si limbatanya ini bisa mangap-mangap. Nah, yang pertama yaitu karakter limbatannya. Karakter itu berpengaruh sama mau enggaknya si limbatannya itu mangap-mangap. Jadi gini, kalau misal dia udah settle, udah mau flaring, udah enggak takut sama orang, tapi karakternya ini kayak kurang agresif, itu dia enggak mau mangap-mangap. Karena emang karakternya kayak gitu, jadi flaring-flaring aja biasa gitu, enggak mau mangap-mangap. Kayak lebih apa namanya, kayak lebih santai gitu ya karakternya. Jadi kalau flaring emang mau flaring, tapi enggak sampai mau mangap-mangap. Nah jadi kalau kalian punya limbata itu sebaiknya dipahami dulu karakternya Kira-kira dia berpotensi buat bisa mangap-mangap apa enggak Kalau emang berpotensi ya dilatih biar makin stabil mau mangap-mangap Terus kalau enggak berpotensi gimana? Saran saya ngelatihnya biasa aja enggak usah digedor-gedor atau diketuk-ketuk Jadi kayak biasanya aja latih buat flaring tangan Jangan dipaksa buat mau mangap-mangap Karena karakter ini tergantung sama limbatanya sendiri Tapi mungkin juga bisa berubah karakternya kalau kita latih terus tapi yang penting jangan terlalu dipaksa, oke? Okay? Oke, okay, yang kedua yaitu gen bawaan mental si limbatanya. Kalau mental bawaan itu berpengaruh sama cepatnya si limbata itu mau mangap-mangap. Kan kalau mental bawaannya bagus kan adaptasinya cepat ya, mudah adaptasi, mudah settle, terus mau flaring, gak takut sama orang, kan ngelatihnya jadi gampang, Gak nunggu lama buat dia adaptasi. Jadi kalau bawaan mentalnya bagus terus karakternya agresif itu lebih cepat buat dia mau mangap-mangap. Contohnya punya saya yang ini ya, dia baru seminggu di tank tapi ini udah mau mangap-mangap stabil. Jadi cepat gitu cuma seminggu. Terus kalau mental bawaannya kurang bagus gimana bang? Ya itu tergantung karakternya. Kalau karakternya itu agresif mungkin lama-kelamaan dia mau mangap-mangap. Tinggal nunggu waktu adaptasinya aja sambil dilatih biar dia mau mangap-mangap. Yang ketiga yaitu cara kita ngerawat limbatannya Nah itu juga penting guys Jadi cara kita ngerawat si limbatannya itu juga berpengaruh Karena kalau rawatnya kayak dibiarin aja gitu Asal-asalan gak diperhatiin Limbatannya ya gimana bisa mau mangap-mangap Adaptasi aja mungkin bakalan lama kalau kayak gitu Misal limbatannya itu udah settle, udah aktif, udah mau mangap-mangap kayak punya saya ini pun Kalau rawatnya gak diperhatiin ya lama-kelamaan bisa berubah karakternya kayak misal rawatnya itu cuma dikasih makan gak diajak interaksi tanknya juga nggak sesuai ya nanti ikannya jadi mager dan taunya makan doang respon kalau ada pakan doang nah jadi kalau mau pelihara itu coba dipahami cara rawatnya yang benar kayak gimana tanya-tanya dulu biar makin paham terus baru coba buat pelihara biar paham juga sama limbatannya jadi kalau rawatnya baik pasti ikannya nanti juga jadinya bagus nah lanjut untuk yang tanya apakah semua limbata itu bisa mangap-mangap itu tergantung karakternya si limbata itu sendiri jadi bisa dibilang enggak semua limbata itu mau mangap-mangap kecuali ada faktor-faktor tadi nah faktor-faktor itu menurut saya mempengaruhi banget buat limbata mau mangap-mangap tapi ini setahu saya ya guys menurut saya jadi maaf kalau ada salah nah kemudian apakah limbata yang bagus itu harus bisa mangap-mangap jawabannya enggak limbata bagus gak harus bisa mangap-mangap Limbata yang bagus, menurut saya, itu bisa dari mental adaptasinya, anatominya, warnanya, gak harus bisa mangap-mangap. Jadi, intinya, limbata bagus itu gak harus dinilai dari limbata itu bisa mangap-mangap atau enggak. Menurut saya, limbata yang bagus itu bisa dinilai dari limbata yang mentalnya bagus. Cepat adaptasinya kalau dipindah tank atau ganda air, dia itu cepat adaptasinya, enggak stres gitu. Terus, bisa dari anatominya yang bagus. Dan sama dorsalnya itu proporsional, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus, terus bisa dari warnanya yang bagus sama rimnya yang tebal. Jadi, nggak harus bisa mangap-mangap, walaupun kalau bisa mangap-mangap ya tambah bagus. Jadi, paham ya, teman-teman? Dan semua itu, menurut pendapat pribadi saya, menurut saya pribadi, jadi mohon maaf kalau ada salah dan dikoreksi, karena saya juga masih butuh banyak belajar. Oke, okay? oke, okay, cukup segini aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support saya selama ini. Terima kasih banyak, oke cukup. Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.